Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel ITV Tube, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama nih guys. Nah, okay, sahabat Tri ya, sahabat setia ITV Tube, di mana teman-teman jaringan kalian pastinya pada nge-lag kan, dan itu sesuai request kalian, bang, ayo dong kapan nih bang update-nya ya di Tri ya, karena udah jaringannya udah mulai berantakan sekali sekarang, bang kapan dong di update APN Tri tercepatnya gitu. Nah, alhamdulillah teman-teman, sekarang admin akan memberikan APN tercepat dan paling stabil khusus bagi kalian pengguna kartu Tri, di mana jaringan kalian belakangan ini mungkin udah pada cacingan men. Nah, okay, langsung aja ya biar tidak panjang lebar. Bagi kalian yang baru mampir di channel ini atau yang masih belum berlangganan, silakan kalian tekan tombol like, comment, subscribe, karena dengan itu kita bisa berteman. Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Okay, langsung aja sahabat Tri. Di bagian jaringan data teman-teman, silakan kalian tekan lama. Okay, men, dan kemudian di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2. Teman-teman silakan kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin APN-nya. Okay, teman-teman, yang paling bawah di situ ada baca nama titik akses atau APN, silakan kalian tekan. Dan you mantap banget cuy. Jadi APN khusus buat kalian sahabat Tri untuk mempercepat koneksi internet kalian ini sudah berhasil diupdate teman-teman. Tolong perhatikan baik-baik di bagian nama, silahkan sesuaikan aja seperti ini. Tri update ya. Yeah. Tri update untuk di bagian nama, sesuaikan aja seperti itu. Oke, untuk di bagian APN-nya teman-teman, nah di sini mengalami pembaharuan sistem, artinya berhasil diupdate oleh ITV itu dengan presisi yang tinggi teman-teman, di mana akan membuat jaringan Tri kalian auto ketar-ketir men. Silakan isi admin.gs4gLTA.com untuk di bagian APN-nya teman-teman, silakan kalian samakan seperti ini. Karena meskipun di update atau di reset khusus di bagian kolom ini tidak admin otak-atik teman-teman, karena memang sifatnya yang sangat rawan sehingga admin lebih memilih lapisan-lapisan yang lain untuk diperbarui dengan item-item terbarunya ITV Tube. Jadi silakan kalian pantengin ya channel ini agar kalian tidak ketinggalan dong. Lalu kemudian untuk di bagian proxy-nya kalian kosongin aja, di bagian apornya kalian kosongin, nama pengguna kalian kosongin, kata sandinya kalian kosongin, dan untuk di bagian servernya sahabat Tri di sini lagi-lagi wajib teman-teman buat kalian samakan, yaitu 199.85.126.10. Untuk di bagian servernya teman-teman silakan kalian samakan seperti ini. Okay, mantap banget cuy ya. Dan perlu diinformasikan bro, apabila ada APN yang sudah expired, silakan kalian hubungi pihak admin, nanti akan admin update APN yang sudah expired tadi ya. Dan biar tidak terlalu banyak APN kalian, langsung sikat, langsung buang gitu men, dan langsung ganti dengan yang terbaru yang sudah ITV Tube update buat kalian. Jadi yang lama hapus saja biar tidak terlalu banyak. Paham kan sekarang? Oke, lalu kemudian teman-teman ya, kita next lagi. Sekarang kita bergeser ke bagian MMS-nya ya. Nah, di sini lagi-lagi wajib teman-teman buat kalian samakan, yaitu http://2.gspire.com/.mms. Untuk di bagian MMS-nya silakan kalian samakan seperti itu, teman-teman. Okay, mantap banget cuy ya, bila mana sudah kita next lagi. Nah, sekarang kita bergeser ke bagian proxy MMS-nya, teman-teman. Nah, di sini lagi-lagi wajib men kalian samakan, yaitu 130.41.15.76. Untuk di bagian proxy MMS-nya silakan kalian samakan seperti ini apabila ingin jaringan jaringan Tri kalian kembali gacor dan jos gandos gitu ya. Dan ini sudah Mimin desain khusus buat kalian sahabat Tri. Selain kartu Tri, Mimin tidak recommended karena ada khusus nantinya setiap operator yang Mimin sertakan di channel ini ya. Jadi silahkan kalian lihat satu persatu updatean terbaru dari channel ini gitu teman-teman. Dan kemudian untuk di bagian port MMS-nya silahkan isi 8080. Hanya terdapat 4 angka saja teman-teman, 8080 seperti ini. Oke.
Lalu kemudian bila mana sudah kita next lagi ya, sekarang kita bergeser ke bagian MCC-nya. Di sini kalian biarkan aja teman-teman, jangan sampai diopra-kaprik ya, biarkan aja dalam keadaan utuh. Untuk di bagian MCC-nya biarkan aja. Sedangkan untuk di bagian MNC-nya di sini lebih rentan ya. Terkadang ada yang sama, ada pula yang tidak. Jadi meskipun gak sama, jangan sampai diopra-kaprik, karena kalau misalkan diopra-kaprik kebanyakan datanya gak muncul ataupun kembali lagi ke apen yang pertama. Biasanya gitu teman-teman ya. Intinya jangan sampai dirubah meskipun gak sama. Sedangkan untuk di bagian jenis autentikasinya, kalian pilih yang paling bawah, yaitu pepatah ucap teman-teman, seperti ini. Untuk di bagian jenis autentikasinya. Sedangkan untuk di bagian jenis apennya, di sini Mimin menggunakan 3 item, yaitu default, lalu kemudian ada MMS dan Sapal. Jadi ada 3 metode khusus yang wajib buat kalian. Dan bila mana tampilannya berbeda di HP kalian, tenang aja cuy, karena kalian masih bisa ketik manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi. Contohnya ada di bagian layar kaca itu, jadi monggo kalian samakan. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Lalu kemudian bila mana sudah kita next lagi, sekarang kita bergeser ke bagian protokol APN-nya. Teman-teman di sini lagi-lagi wajib cuy ya kalian samakan, yaitu silakan kunci di IPv4 teman-teman. Untuk di bagian protokol APN-nya kalian kunci di IPv4 seperti ini. Oke, sedangkan untuk di bagian protokol roaming APN sama hukumnya, yaitu wajib banget kunci di IPv4 seperti ini. Oke, bila mana sudah kita nisa lagi dan langsung aja bro kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas, dan kemudian kita simpan. Dan you mantap banget coy. Jadi APN khusus buat kalian sahabat Tri untuk mempercepat koneksi internet kalian ini sudah berhasil diupdate. Langsung aja ya kita hidupkan data dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN Tri tercepat dan paling stabil ini teman-teman. Kita masih menunggu. Dan langsung aja kita mulai pengujian. Oke teman-teman, wow, kalian bisa saksikan sendiri sahabat Tri ya. Untuk di bagian apinya teman-teman di sini bermain di angka 48 ms. Aduh, ini gila banget cuy, yang mantap banget sahabat Tri. Silahkan coba nih APN, dan dijamin jaringan Tri kalian tidak akan membagongkan lagi men, karena ini sudah Mimin desain khusus buat kalian pastinya sahabat Tri ya. Untuk di bagian unduhnya di sini bermain di angka 17,3 mbps, unggahnya 3,9 mbps, dan apinya 48 ms. Mantap banget kan. Nah, tunggu apa lagi, silahkan coba nih APN ya. Semoga membantu buat kalian yang ada di TKP yang susah sinyal ya pastinya. Dan terima kasih teman-teman selalu pantengin terus channel ini ya. Dan semoga membantu dan semoga bermanfaat. Next video, assalamualaikum.